Pak Suprianto di Banggai, Sulawesi. Jadi caranya seperti ini. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, Bapak turunkan pemadatnya ini. Nah, setelah Bapak turunkan pemadatnya, hidupkan mesin gitarnya kedua-duanya, atas dengan bawah. Nah, ini. Kiri mesin bawah, kanan mesin atas. Hidupkan kedua-duanya sampai ukuran mur ini sangkut ke skor ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, itu menandakan ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini, Pak. Nah, seperti ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor, berarti ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Nah, Pak Suprianto di Banggai. Jadi inilah dia press batako gitar pesanan Bapak, baru saja selesai kita uji coba yang terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak. Nah, Bapak bisa lihat ini. Nah, ini pori-porinya rapat, Pak. Tidak kelihatan. Ini menandakan batako ini padat, Pak. Hasilnya juga cantik, rapi. Tidak ada yang cacat. Nah, jadi uji coba terakhir ini cukup 3 kali saja, Pak. Dan ini sudah membuktikan bahwasannya press batako gitar pesanan Bapak ini telah layak operasi. Dan insya Allah, alhamdulillah, ini hasilnya jelas layak jual, Pak. Nah, selanjutnya akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Nah, kemudian tunggu kabar dari kami, Pak. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako gitar 10 biji seperti pesanan Pak Suprianto di Banggai, Sulawesi ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam Prakagas.